أضحك رواكي على مدى خير ما ركب النجائي حدا هدي الصورة باسم الحبائي فهذا شكر أعطف sab'atun yubilluhumullahu yawmal qiyamati yawmal ghilla illa billuh. Di antaranya ada 7 golongan yang dinaungkan oleh Allah di hari kiamat saat setiap hamba itu gelisah mencari perlindungan. Golongan yang begitu santai, tenang karena mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu rajulani tahabba fillah, dua orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa niatnya karena Allah, berpisah pun saling mendoakan dan menguatkan karena Allah. Mudah-mudahan dari sejak kami pertama berjumpa di IO, saat ini alhamdulillah ada ma'had juga kami berjumpa di sini. Ta'ahadna fi ta'atillah wa fi ta'ati rasulillah ila yawmil qiyamati yawmal wala. Adik-adikku, berbahagialah, bergembiralah, karena adik-adik sekalian semuanya, anak-anakku, telah memilih ma'had yang tepat untuk belajar di Ma'had Az-Zahra ini, sehingga insya Allah sesuai namanya bisa mengikuti jejak-jejak dari nama itu sehingga berbunga sampai di hari kiamat. Tadi saya dengar di sini belajar Al-Quran. Kalau dari depan nanti, tadi adik-adik dan kita semua saling menyambut dengan tala'il badru, dengan salawat, dengan tawassul pada Rasulullah, maka ahli Al-Quran itu akan dispesialkan oleh Allah di hari kiamat. Saat ini kita menyambut bersama, besok kita disambut oleh para malaikat di setiap gerbang pintu surga. Itu yang menegaskan langsung Allah di Quran surah ke-13 Ar-Ra'du di ayat 23-24. Allah sampaikan tegas, jannatu 'adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaykum bima sabarat ma uqibadda. Thank you.